Pemirsa, status Gunung Bromo dinyatakan siaga. Portal menuju kawah ditutup untuk menghindari dampak berbahaya dari silika dan belerang yang dimuntahkan Gunung Bromo. Sejak status Gunung Bromo meningkat dari waspada menjadi siaga, kawasan menuju pura dan lautan Gunung Bromo dijaga ketat aparat. Satu peleton tim gabungan TNI Polri dan petugas TNBTS menutup portal, menghimbau semua warga dan wisatawan agar tidak menuju kawah, lautan pasir, dan pura Ponten Agung. Asap Gunung Bromo yang membumbung tinggi berpotensi membawa material seperti silika dan belerang yang berbahaya bagi pernapasan. Untuk setiap hari yang turun piket memantau dan menghalau beberapa wisatawan domestik maupun lokal atau internasional nggak boleh masuk dikarenakan dalam kondisi level 3. Jadi nggak boleh masuk mendekati. Warga di kawasan sekitar Gunung Bromo diimbau tidak panik dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Asap Gunung Bromo masih mengarah ke barat daya dan belum berdampak pada warga dan tanaman. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan.